Ini Johor dia eh. Kita Singapura datang support-support eh, sama-sama eh. Tapi kau tengok apa jadi dengan kereta aku. Seorang lelaki warga Singapura meluahkan rasa marah apabila cermin kenderaannya yang diparkir di tepi jalan telah dipecahkan. Kejadian itu yang berlaku di kawasan parkir Pasar Pandan Johor dipercayai berpunca daripada individu tidak bertanggungjawab yang cuba merembat barangan dalam kenderaan tersebut. Pemilik video turut menasihatkan agar orang ramai berhati-hati jika meletakkan kenderaan di kawasan itu. Sementara itu, seorang wanita terkedu apabila kereta jenis berdua Myvi-nya dipecahkan dan Android Car Player dalam kenderaan itu dicuri dalam satu kejadian dipercayai berlaku di Aman Puri Kepong, Petaling Jaya. Dalam video yang dimuat naik oleh wanita tersebut, kelihatan cermin di bahagian penumpang bahagian kiri teruk dipecahkan dengan keadaan peranti radio telah dicuri. Jelas wanita tersebut, tinted atau cermin gelap di bahagian depan baru saja dibuka setelah pemeriksaan dijalankan oleh pihak berkuasa. Tinjauan di ruangan komen mendapati ramai yang memuji ketenangan wanita tersebut walaupun keretanya baru saja dipecahkan. Hey guys, orang pergi Pasar Pandan hati-hati guys eh. Parti kereta hati-hati. Simak kau punya cermin, suar kena pecah. Anak sundal mana dah tak tahu ni, simak kasih viral eh. Ini Johor dia eh. Kita Singapura datang support-support eh, sama-sama eh. Tapi kau tengok apa jadi dengan kereta aku. Cermin pecah geng. Okey, cermin aku pecah. Sabar geng. Eh, benda tak ada apa-apa dah dalam kereta, aku tak tinggalkan apa-apa geng. Kat Pasar Pandan eh, happening kat Pasar Pandan right now, okey. Kalau korang boleh viralkan ni video, korang viral aku kat Pasar Pandan, okey. Kat Pasar Pandan depan kedai. Cantik je aku parking. Aku patah balik tak sampai 1 jam eh. Ini macam saya jadi. Binatang ni kimak siapa anak. Sejujurnya kan, aku patut rasa apa eh? Dia rompak kereta aku. Dia pecah kereta aku. Lepas tu, dia ambil Android player aku. Nampak tu? Console box. Ya Allah, hai. Ujian apa lah hari ni? Nampak tu? Kau dah tahu kau sipahkan kereta. Kau boleh kemas tak balik? Rabut lah.